Kakak Ubeni Budi Lestari selaku Ketua Fraksi Nasdem dan Wakadub Ekonomi BPW Nasdem Jawa Tengah beserta anggota Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Dr. Amelia Diana beserta rombongan, ini ada Mas Anas dan Mas Anak Presiden di Istiqomah. Selamat datang di kantor kami. Mewah ini, jadi Mbak Dewi mewah. Nah, ini saya mewakili saudara kita, Pak Bungar, untuk menerima datang Pak Bungar semua. Selamat datang di kantor di Bedi Nasdem Kabupaten Jawa Tengah. Nantinya dari beberapa proses pemilu, mulai dari kemarin pemilu sampai dengan dilanjutkan pilkada, Sekadar juga sebagai sebuah partai politik untuk melakukan penjaringan bakal calon para daerah khususnya di level kabupaten. Kemarin sudah ada komunikasi juga dari persatuan beliau, ini namanya hampir sama kalau Nasdem ada kata Amelia Agreni, kalau di ini ada kakak Amalia Desiana. Ini kadang ketukar-tukar antara kakak Amalia, Mbak Amalia dengan Bu Amelia. Kadang di masyarakat di bawah itu ketukar-tukar. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, insya Allah dengan komunikasi yang sudah ada kemarin, nah ini insya Allah nanti Mbak Amelia yang kewali-wali terus, Amelia Desiana, Mbak Ana, Mas Anas ini namanya Mbak Ana ya, ini anak Abed, Ana, Anas, Ana, ini menyampaikan pendaftaran sebagai calon Bupati Kabupaten Jawa Tengah. Moga insya Allah kebetulan media tidak pas Mas Anas tidak senang kecil dia senang senang secara komis biasanya insya Allah mudah-mudahan di hari Senin ini cuacanya cerah ramai biasanya cerah biasanya kemarin-kemarin nanti mendung terus ya agak panas tapi silir sedikit mudah-mudahan semesta meridhoi apa yang menjadi niatan Mbak Amal, Mbak Ana, wali-wali terus nanti bisa berjalan dengan baik untuk kedepannya belajar negara bisa lebih baik terpapar dan sejahtera. Dan kemarin masih kemungkinan seperti itu sehingga pada kesempatan hari ini sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh BPW dan BPP, kami Partai Nasdem membuka pendaftaran dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Mei. Berarti sekarang juga tanggal 6, alhamdulillah masih daftar ini. Seperti itu, sampai dengan 7 Mei. Sampai dengan orang dari Pak Abdi yang daftar. Satu sampai dengan 7 Mei, kemudian nanti alurnya kita rapatkan, kita setelah beberapa nama yang masuk kita rapatkan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Mei, nantinya rapat pleno di DPD, dan tanggal 11 sampai tanggal 13 nanti rapat pleno di DPW, kemudian tanggal 15 penyampaian berkas, tanggal 15 sampai 17 Mei psikotes dan TWK, kemudian pemeriksaan berkas tanggal 18 sampai 19, nanti wawancara tanggal 20 sampai 31 Juli di DPP, kemudian rapat pleno di DPP untuk menentukan nanti rekomnya turun ke siapa calon si
mudah-mudahan ini tinggal dicek dari Senin. Kalau Senin ini lebih baik, mudah-mudahan bukan hanya masyarakat saja, masyarakat Banjarnegara yang melindungi, artinya nanti pada proses pilkada di bulan November, itu dari masyarakat Banjarnegara adalah coblosannya juga itu dari semesta. Alam Banjarnegara melindungi di prosesnya sampai dengan harga berjalan dengan baik, sampai dengan nanti harapan terbaik proses berjalannya pemerintah di Kabupaten Banjarnegara 5 tahun yang akan datang juga akan lebih baik. Mungkin itu nanti beberapa hal bisa didiskusikan atau dan lain sebagainya dari kami, sambutannya seperti itu aja Mbak, karena memang anu cara ngomong. Jajaran keluarga besar Partai Nasdem Kabupaten Banjarnegara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jujur saya terharu dengan sambutan yang luar biasa gitu. Karena ini sambutannya lebih dari ala kadarnya. Disambut juga dengan keluarga besar Partai Nasdem yang luar biasa. Kedatangan saya hari ini, saya Dr. Amalia Desiana diri sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Banjarnegara melalui salah satunya adalah Partai Nasdem. Alhamdulillah kemarin saya sudah, pertama yang saya lakukan adalah mengundurkan diri dari partai saya sebelumnya sehingga saya bisa lebih nyaman mendapatkan ke beberapa partai politik yang nantinya akan mungkin harapan saya bisa mengusung saya menjadi Bupati Banjarnegara. Lalu tahap kedua yang saya lakukan adalah mendaftar di Partai Demokrat. Lalu setelahnya siangnya saya mendaftar di Partai PAN. Lalu ketiga di Partai Nasdem. Jadi harapan saya minimal dengan tiga partai ini kita sudah bisa berlayar. Tidak menutup kemungkinan untuk bergabungnya partai-partai lainnya karena memang dinamika politik ini sangat dinamis, hari ini bisa A, besok bisa B, jadi minimal saya bisa berlayar dengan tiga partai ini, minimal bisa berlayar, syukur-syukur nanti bisa bertambah. Kenapa? Karena sedikit cerita, ini memang amanah orang tua saya, Bapak Budi Sarwono, untuk bisa melanjutkan perjuangan beliau masyarakat Banjarnegara, sehingga saat itu sebelum beliau meninggal sebagai anak, saya mengiyakan harapan saya setelah operasi beliau sehat kembali, sehingga pikiran saya masih bisa menego, yang penting Bapak sehat gitu kan, nanti setelah sehat saya baru nego, karena masa iya sih di detik-detik akhirnya memang yang dipikirkan hanya masyarakat. Sampai terakhir itu beliau memastikan bahwa saya sudah mengantarkan makanan untuk anak yatim piatu. Jadi sebelum masuk ruang operasi ya, memastikan itu makanan yang buat anak-anak sudah kamu kirim. Jadi memang di pikiran beliau hanya masyarakat, anak yatim piatu. Jadi ternyata Allah berkehendak lain. Saya tidak bisa melakukan negosiasi karena Allah lebih sayang beliau, memanggil beliau lebih dulu dibanding di sini juga saya mewakili beliau memohon maaf kepada teman-teman semua yang hadir di sini apabila selama hidup beliau memiliki kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf, mohon ikhlasnya, mohon doanya agar beliau bisa selalu khotimah. Amin. Sehingga amanah beliau tidak bisa saya nego, terus kemudian jujur hati saya masih porak-poranda dengan kepergian beliau, sampai dengan suatu ketika ada sahabat beliau menyarankan saya untuk istikharah kan seperti itu, untuk memantapkan hati, untuk mendapatkan petunjuk ya,
Akhirnya waktu berlalu sampai dengan Mbak Lasmi, kakak saya mengirimkan jadwal tahapan pilihan. Di mana yang tadinya saya pikir pilihan itu akan jatuh di bulan September atau Oktober seperti yang isu sempat beredar, ternyata pilihannya tidak berubah. Tetap di bulan November. Jadi tidak ada perubahan. Hanya kan tanggalnya kita tidak ada yang tahu tanggal berapa. Ternyata tanggalnya itu 27 November. Jadi tanggal pemilihan pemungutan suara jatuh pada tanggal 27 November. Di mana tanggal 27 November itu adalah hari ulang tahun ayah. Monggo Pak. Bapak Riki. Benar. Biasa antara di BNB.
Oke, lihat sini. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Yang pertama berarti kan saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah mengundurkan diri dari PDI Perjuangan, yang surat pengunduran diri saya diterima langsung oleh Ketua DPC PDI Perjuangan. Kemudian langkah selanjutnya saya mendaftarkan diri ke Demokrat, lalu ke PAN, ketika Nasdem. Kenapa dengan partai Nasdem? Karena memang alhamdulillah silaturahmi yang terjalin baik, sehingga harapan saya dengan koalisi yang hubungannya baik kedepannya juga bisa berending baik. Ini kan sudah memenuhi syarat, apakah masih akan mungkin daftar partai lain atau cukup di Oke. Karena politik itu dinamis, jadi paling tidak kalau untuk saat ini saya memastikan saya bisa berlayar. Karena berarti kan kondisinya posisi sudah 15 kursi, tapi saya masih membuka komunikasi dengan partai-partai yang lain. Karena kita tidak tahu apakah Banjarnegara akan 3 pasang atau 2 pasang, 4 pasang, kita tidak tahu. Tapi paling tidak saya memastikan bahwa diri saya sudah siap berlayar. Mbak, apa yang akhirnya membuat Mbak akhirnya maju sebagai calon? Motivasi saya adalah meneruskan cita-cita almarhum ayah saya untuk membangun Banjarnegara. Jadi perjuangan beliau dan kecintaan beliau terhadap Banjarnegara luar biasa sekali, sehingga saya termotivasi untuk meneruskan perjuangan beliau. Nah, kira-kira nanti ke depan apa yang akan ditawarkan pada masyarakat, program prioritas apa yang akan dilakukan setelah nanti misalkan dipilih, dipercaya oleh masyarakat? Yang jelas kan kalau misalnya yang bersinergi dengan pemerintah pusat, tiga yang utama jelas ada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, itu sudah pasti. Lainnya karena kita memang berbasisnya adalah pertanian. Terus kemudian pariwisata kita baik, lalu untuk mendukung perekonomiannya ya kita dukung UMKM. Tiga parpol ini optimis akan memberikan rekomendasi ke? Insya Allah. Kalau terkait wakil, Pak? Kalau terkait wakil, saya belum menentukan siapa pasangan saya, karena memang saya ingin kembalikan kepada teman-teman koalisi agar sama-sama nyaman. Kenapa? Karena saya ingin berangkat bersama-sama, ya atas kesepakatan bersama, sehingga di kemudian hari untuk membangun Banjarnegara ini kan butuh komunikasi yang baik, sehingga ketika berangkatnya juga sudah bersama-sama, insya Allah mungkin akan memudahkan jalannya nanti. Oke, terima kasih. Sukses, Mbak. Pendaftaran calon bupati sudah berapa yang mengajukan? Kemungkinan ini baru pertama kita tadi membuka pendaftaran dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 7. Ini tinggal satu hari lagi besok. Ini Dr. Amalia Kristiana yang pertama mendaftar ke kita, dan kebetulan dari beberapa pendaftaran tadi Amalia kita yang tiga, yang awal kemarin formasinya Demokrat dan PAN, kita tiga. Tahapan yang kita jalani sampai dengan tanggal 7 besok, setelahnya tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 kita plenokan di DPD. Ini nanti kita plenokan di DPD, setelahnya kita laporkan ke DPD sehingga nanti prosesnya bisa berjalan. Tidak menutup kemungkinan juga nanti kemungkinan juga hari ini setelah penerimaan tadi dari Dr. Amalia Kristiana, ada juga yang akan mendaftar lewat Partai Nasdem dengan untuk slot wakil bupati. Sebentar lagi tunggu acara ini selesai, kita mungkin ada dua kan, sampai dengan besok tanggal 7 juga sangat penting, nanti ada pendaftar-pendaftar yang lain. Kemudian seluruhnya dari proses tahapan mulai pendaftaran sampai dengan tahapan-tahapan yang ada, mulai dari DPD, DPW sampai dengan DPP, ya tinggal kita nanti ikuti saja apakah prosesnya bisa berjalan lancar. Harapan kami bisa berjalan dengan lancar karena
kondisi situasi politik di Banjarnegara khususnya untuk Banjarnegara mengingat dinamikanya belum terlihat ya. Masih beberapa orang belum ada nama-nama yang muncul, baru sekedar di sosmed, namun demikian belum ada nama yang muncul secara resmi untuk melakukan pendaftaran. Mungkin seperti itu, doakan saja nanti harapannya segala proses yang ada bisa berjalan dengan lancar. Pilkada yang ada di Kabupaten Banjarnegara nanti tanggal 27 November bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan menghasilkan pemimpin Banjarnegara yang berkualitas, sehingga nanti harapan kami dari Partai Nasdem Banjarnegara akan bisa lebih sejahtera dan mantap. Sudah lengkap.